Assalamualaikum sahabat muda. Di belakang saya kini tengah berlangsung silaturahim kader dan tokoh PKS NTB. Saat ini terlihat bahwa Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman sedang memberikan sambutan kepada para peserta. Peserta dan simpatisan sedang mendengarkan dan menyimak wejangan dan juga arahan dari Presiden PKS tersebut. Sobat muda, perlu diketahui bahwa sebelumnya juga tadi sudah dilakukan sambutan oleh Dr. Zulkifli Mansah selaku Gubernur NTB. Dari Mataram, Ayu Fitri Ningsi Ramadan, PKS TV melaporkan.